Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube MR Official. Langsung saja, tidak usah banyak intro dan banyak bicara. Teman-teman semua sudah melihat yang ada di depan ini. Ada suasana di panggung bersama Ramayana Basuut berlokasi di lapangan Japanan Gempol Pasuruan dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya anaknya Mbak Enul. Acara diselenggarakan 3 hari berturut-turut. Untuk hari pertama ada Orkes Adela dan hari kedua bersama Nyomonata dan yang terakhir pengajian bersama Gus Ikdam. Ini langsung saja kita spill untuk alatnya Ramayana. Ini yang di depan kita, di atas panggung kita langsung saja spill yang di atas panggung, nanti kita lanjut yang ke bawah-bawah. Yang pertama kita lihat apa ini, laney monitor suling aktif punya Ramayana. Lanjut ke monitor setfill ini ada 2 unit JBL. Untuk serinya saya tidak begitu hafal atau paham betul, nanti kita lihat yang di belakangnya untuk serinya. Dan untuk subwoofernya ini yang satu pakai JBL asli, dan yang satunya ini seperti biasa yang custom. Jadi untuk subwoofernya menggunakan 2, yang satu JBL original dan yang satu custom punya Abah Suut sendiri. Dan SR-nya juga pakai 2 unit, tentunya beda seri. Kita langsung saja untuk melihat dari belakang. Nah, ini JBL SR4732A. Ini istimewa. Dan untuk spekonnya ini pakai Nutrik NL2FC ini. Dan yang sebelah kita lihat lagi untuk serinya. Yang sebelah ini ada SR4731A ini. Jadi 4731 dan 4732, beda satu angka saja ini. Dan kita lihat untuk pengkabelannya Ramayana, dan ini yang ada di daerah speaker subwoofer JBL ini. Ini untuk kabelnya, kabelnya wes lama banget iki lho. Oh, klut iki, klut pakai klut ini. Enggak begitu kelihatan ini, tapi sedikit terlihat klut 4 kali 2,5 mili. Dan untuk yang sebelah juga ini sama, ada klut, jadi klut semua. Next kita ke lihat
amplifier cadangan dari Ramayana. Ini ada cadangan function one, function one. Ini untuk serinya nggak paham betul. Ini yang jelas function one ada 6 unit kurang lebih, function one semua. Next ke big sound. Ini ada Roland untuk keyboard biasanya kalau nggak salah, ini Roland. Terus juga ada jazz chorus 120, barang lama ini. Ini untuk drum setnya DW R1. Ini juga ada jazz chorus sama 120. Lalu yang di sebelah paling kiri panggung ini ada GK 700.000. Ini untuk yang monitor apa ini, drum set dan kendang. Ini ada floor RCF, ada RCF juga, ada KB300 takdut. Ini lihat yang RCF ART500A. Ini untuk drum setnya seperti ini. Untuk spek-speknya, masalah spek drum tidak begitu paham untuk menjelaskan spek drum. Ini juga ada kendang takdut untuk Jackson punya Ramayana sendiri ini. Kita lanjut ke monitor speaker vokal. Ini agak silau, ini sangat pagi-pagi sekali, masih pagi sekitar pukul 7. Ini ada monitor floor vokal 2 unit, yang satu RCF, juga yang satunya lagi ini ada Mackie industrial. Untuk yang sebelah ini juga sama, ada RCF dan Mackie. Untuk RCF sama yang tadi di monitor kendang ART500A. Untuk serinya Mackie ini ada di belakang, kita lihat Mackie ART500A sama serinya. Oh, Mackie, waduh. Sama ini. Ini kru Ramayana masih pada istirahat, ndak sepil di daerah mixer dulu karena mengganggu tempat istirahat mereka untuk istirahat yang sangat cukup.
kita naik spill di area FOH. Kita turun ke bawah dulu, nak matikan dulu. Kita spill di subwoofer JBL Vertec 4880 serinya. Ini masih pakai jaket semua, kedinginan JBL, dan harus jaga kesehatan. Ini ada 4 subwoofer JBL masing-masing sayap. Tampak dekat kita lihat seperti ini. JBL. Kita spill ke atas sedikit. Itu ada JBL Vertec Lenare. Untuk serinya saya enggak paham betul ini. Ini ada Lenare 6 unit JBL Vertec, dan untuk serinya enggak begitu paham. Kita spill saja sedikit. Untuk kabel speaker subwoofer, untuk kabel speaker subwoofer ada apa nih? Kanare bos, kanare 17, kanare 4S12F 1709. Ini kanare. Ini untuk subwoofer kelihatannya full kanare. Nah, ini kita lihat yang di belakang untuk model speakernya daripada JBL Vertec series model FT4880 ini. Ya, seperti ini yang tampak dari JBL Abah Suud. Oh, Ramayana R Rojo. Dan ini untuk Lenarenya, kabelnya sangat gudi-gudi sekali, kabelnya gudi-gudi. Ini pakai kabel apa ini? Bentar lor, maaf. Dab audio SPK 825 OFG speaker kabel 8 kali 2,5, berarti dua ukurannya kabelnya 2,5 mili, isinya 8 kabel. Dan ini juga ada kabel merek lain, apa ini, bentar lho, Van Dami Black Series Tour Grid 8 kali 2,5 mili, sama Van Dami Antiking. Dan untuk yang satunya ini sama DAP, yang dua DAP, yang satu Van Dami. Sudah, kita lanjut ke ini, ada DMX splitter ini kalau nggak salah untuk input, kalau nggak salah yang paham bisa membenarkan. Ini ada 4 channel splitter input. Kita lihat yang di ini amplifiernya masih di menggunakan jaket ini.
belum dicopot jaketnya. Ini tak spilkan sedikit. Nah, ini ada lab groupen FP7000, juga ada FP14000 nih. Terus yang atas ini mungkin juga sama FP14000. Terus ada Kron Makrotek 9000i 2 unit ini. Terus ada lagi Crash Audio ada 2 unit, juga ada FP10000 lab groupen 2 unit juga sama ini. Jadi seperti ini amplifiernya, ada 8 amplifier. Yang di tengah juga ada, nanti kita lihat juga. Kita next yang di tengah untuk apa ini, dibilangnya apa ini, center atau apa ini, untuk mengatur delay kalau nggak salah. Ini terbaru ini kalau nggak salah. Ini JBL subwoofer ada 4 box double, sama yang di sebelah tadi persayapnya. Ini masih menggunakan jaket. Dan untuk atasnya juga ada apa ini, yang JBL Vertec yang land area tadi, sama yang di atas ini ada satu. Kita intip sedikit dari belakang. Nah, untuk subwoofernya ini ada VTX Series G28 JBL profesional. Ini ada 4 unit. Ini terus, ini untuk yang JBL nggak kelihatan ini ya, karena masih menggunakan jaket. Ini ada JBL yang gantung itu, ini nggak kelihatan, nggak bisa berbicara dan menjelaskan. Kita spill saja yang lain. Untuk amplifier yang di bawah panggung, nah ini dia yang di bawah panggung, juga masih menggunakan jaket. Kita spill sedikit. Kita spill deal sedikit, buka, nanti kita kembalikan lagi. Ini penampakannya seperti ini. Penampakannya ada Kron Makrotek 9000i 4 unit, dan juga Crash Audio 2 unit. Ini yang di bawah panggung. Sudah, kita kembalikan lagi untuk jaketnya. Kita spill yang lain. Untuk mixer FOH masih tertutup rapat dan terkunci karena belum, kira-kira acara masih nanti malam, dan ini masih sangat pagi sekali, belum ada acara apa-apa. Untuk acaranya malam hari semua. Ini penampakan dari JBL R pusat. Kita spill tadi yang enggak kelihatan, yang untuk land area-nya. Nah, ini bisa terlihat sedikit. Terlihat sedikit. Enggak piye ya. Enggak iso jelas nah, rek. Enggak paham. Enggak mudeng sistemnya iki. Bingung. Seperti ini untuk di belakangnya.
Dan untuk subwoofernya sama yang tadi ini, VTX series G28, ada 4 unit. Ini yang sebelah sama, penataan seperti ini yang sangat sulit untuk mengatur, mengcover lokasi renggang-renggang seperti ini. Oh, dan areanya ini. Sedikit spill-spill sepintas seperti itu penampakan daripada R1 JBL. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sepil yang ada di belakang panggung ini. Ada truknya Ramayana, 3 truk. Terus ini juga ada Cam Lichting, mobilnya Cam Lichting Malang. Ini Ramayana ada 3 mobil. Ini yang di atas masih ada harkis-harkis atau apa itu. Function van Ramayana. Profesional sound system. Kita lihat genset. Ini ada genset punya siapa iki ya? Iki genset apa ya? Denyo atau apa ini? Ini juga itu di sana ada genset juga. Ini juga ada FG Wilson 60 kVA. Ada 3 genset, masing-masing punya sistem kerja sendiri. Ada yang untuk sound, ada yang lighting, ada yang untuk AC tenda-tenda artis dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Sedikit spill-spill yang di belakang panggung dan juga tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena tidak paham dengan alat-alat yang digunakan untuk bekerjanya. Nih, tampak dari belakang kesinaran matahari ini. Ya, sudah seperti itu sedikit